Saya Ratih Suryani, saya belajar di STT Setia Jakarta semester 5. Saya asal dari? Saya dari Lampung. 2 Timotius 1 sampai yang ke-18. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Louis dan dalam ibumu Eneke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh perumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang bangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu bersaksi karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutan menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang telah dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Karena Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Engkau tahu bahwa semua mereka telah yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku dan tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripada aku.